Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa kabar semua para pendengar Ria 897? Saya Casey. Sekarang ini saya berada di salah sebuah kawasan di Singapura. Dikatakan tempat ini keras, berantu, tempat ini angker. Saya akan bacakan dua kisah misteri di tempat ini untuk anda semua. Kalau anda sudah bersedia, kita akan teruskan kisah misteri jam 12 di Upper Thomson Road bersama saya, Casey. Para pendengar Ria 897, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini, dan saya berada di Old Upper Thomson Road. Kiriman yang ingin saya ketengahkan berkisahkan tentang kawasan ini. Kiriman daripada Encik Syabudi yang pernah memandu di kawasan Old Upper Thomson Road. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, KC. Waalaikumsalam. Nama saya Encik Syabudin. Saya ingin ketengahkan pengalaman saya ketika memandu di Old Upper Thomson Road. Waktu itu, saya seorang diri. Sebenarnya saya daripada kawasan Tua Payoh. Di rumah mak saya menghantar lauk dan nak pulang ke rumah di kawasan Yishun. Dari Tua Payoh ke Yishun, saya menggunakan Thomson Road. Dan saya mengembak merupakan penggemar rancangan misteri jam 12. Apabila melalui kawasan Thomson Road, saya teringat pernah diceritakan beberapa kali oleh pendengar-pendengar Ria tentang jalan yang dimaksudkan Old Upper Thomson Road. Dengan tidak berfikir panjang, saya memandu masuk ke dalam di jalan Old Upper Thomson Road. Teman-teman Ria 897, kata Encik Syah, apa yang berlaku dalam perjalanan daripada pintu masuk ke setengah jalan kawasan ini? Beliau tidak rasa apa-apa, tetapi bila berada di tengah-tengah jalan Old Upper Thomson Road, beliau terperasan seolah-olah ada wanita yang sedang berjalan seorang diri sambil menggendong seorang bayi. Casey, saya memang tidak fikir bukan-bukan. Melihat wanita itu dah jalan perlahan-lahan keseorangan, saya pun berhentikan kenderaan saya. Apabila saya berhentikan kenderaan, turunkan cermin kereta. Saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kak, nak pergi mana, Kak? Kakak kalau nak keluar saya tumpangkan. Masuk." Wanita itu pada mulanya tidak layan. Tidak layan pelawaan saya untuk menaiki kenderaan. Saya bertanya sekali lagi, "Kak, bayi itu Kak tak baik Kak jalan tempat malam-malam macam ni." Jadi akhirnya dia memasuki kenderaan saya. Dia duduk di bahagian belakang. Saya pun pandu ke hadapan. Dalam perjalanan saya tanya nak ke mana. Dia kata ke depan, dekat depan boleh berhenti, Dik. Pandu. Tiba-tiba dia kata, "Dik, sini boleh berhenti, Dik. Kakak nak turun sini. Terima kasih, Dik, eh." "Eh, Kak, ni kan masih dekat dalam sini." "Tak, Dik. Kakak tinggal sini, Dik." "Tak apalah, terima kasih, Dik, eh." "Kak, nanti kejap. Jadi, Casey, apa yang berlaku, kereta saya ni, kalau dari dalam tak boleh buka. Jadi saya kena keluar dari kenderaan, kemudian bila saya keluar dari kenderaan, kena buka dari luar pintunya. Jadi saya kata tunggu sekejap, sebab pintu saya rosak. Saya pun bangun dari tempat duduk, saya buat satu pusingan, pergi ke pintu belakang. Bila buka pintu, Casey, alangkah terperanjatnya, wanita yang menggendong bayi tidak ada dalam kenderaan saya. Astaghfirullahalazim. Casey, tiba-tiba saya dengar suara orang mengilai dan ketawa agak jauh dari sini. Saya pun dengan segera lari masuk balik ke dalam kereta, terus pecut dan tinggalkan kawasan
apa Tom Sendut? Terima kasih. Dari Encik Syah, selamat tengah malam. Sekarang ini, saya akan tinggalkan Old Upper Thompson Road dan saya akan pergi ke satu lagi destinasi. Destinasi yang telah pun disuruh oleh pendengar-pendengar RIA 897 FM untuk bacakan satu lagi kisah di sana. Di Pusara Aman. Jumpa anda di sana. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Para pendengar RIA 897 FM, sekarang ini saya berada di salah sebuah perhentian bas di Pusara Aman. Inilah yang dikatakan Kampung Beri. Dahulunya bus stop ini merupakan bus stop yang lama, perhentian bas yang lama. Sekarang ini boleh anda lihat telah pun dicantikkan dan ditukar pada yang baru. Kisah yang ingin saya ceritakan dikirimkan oleh pendengar kita dan akan saya bacakan tentang pengalaman di perhentian bas ini. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sebelum itu saya mohon maaf kalau saya tidak begitu jelas kerana bunyi anjing yang bising di sebelah kiri saya. Apa khabar Kisir dan juga selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Pengalaman saya ini apabila saya dengan tunang saya menunggang motosikal lalu di kawasan ini, di jalan ini, di Jalan Baha ataupun jalan yang dikenali sebagai Jalan Old Chua Chu Kang Kampung Beri. Saya dengan tunang menunggang motosikal masuk sampai ke kawasan depan sana. Kalau anda dapat lihat betul-betul di belakang sana di tiang lampu, itulah tempat yang dikatakan pendengar kita ini dan tunangnya berhenti menunggang motosikal. Jadi apa yang berlaku? Bila hentikan motosikal di sana, mereka turun dari motosikal dan terus memetik gambar, memetik video di kawasan ini. Alangkah terperanjatnya apabila si tunangnya, iaitu tunang kepada Fairuz, yang memberitahu di perhentian bas ini ada seorang makcik sedang duduk. Makcik itu sedang memegang beg yang penuh dengan bunga. Tunangnya tidak sedar hati, kemudian menyuruh tunangnya iaitu Fairuz pergi dan beredar dari tempat ini. Apa yang berlaku pada pendengar RIA 897? Apa yang berlaku pada pendengar RIA 897? Kedua-dua pasangan ini dikejutkan apabila makcik tersebut berlari ke arah mereka seolah-olah dalam keadaan nak menyerang. Nasib baiklah ketika itu mereka dah pun berada di atas motosikal dan nak tinggalkan tempat ini. Inilah bus stop perhentian yang dikatakan makcik tua dengan beg yang penuh dengan bunga yang duduk di sekitar kawasan ini. Mereka berada jauh di sana. Makcik itu dari sini kejar pasangan itu dan nasib baiklah pasangan itu dalam keadaan dah pun nak menunggang dan meninggalkan tempat ini. Tapi yang paling menakutkan, kata Fairuz, apabila tunangnya memberitahu bila mereka gerakkan motosikal pada kelajuan 50 km sejam, makcik itu yang tua boleh mengejar motosikal yang bergerak dengan begitu laju. Mereka menjadi takut dan hampir-hampir hilang kawalan motosikal apabila berada di seleko sana dan nak keluar secara secepat mungkin.
Nasib baiklah teman-teman Ria 897. Tidak ada apa-apa yang berlaku, cuma dapat dikawal kembali motosikal yang ditunggang. Dan inilah dia, bus stop yang dikatakan berantai di kawasan Old Chua Chu Kang ataupun Jalan Kampung Beri ini. Saya akan tunjukkan anda sekitar kawasan ini sebentar nanti. Anda lihat sendirilah. Dan saya sebenarnya dah tak tahan dengan nyalakan anjing yang mengganggu ketenteraman saya di sini. Kita akan tunjukkan anda kawasan ini dan akan kita teruskan bersama Misteri Jam 12. Inilah tempat pasangan tunang yang menghentikan motosikalnya di sini. Dan di belakang saya ini merupakan perhentian bas. Pasangan ini melihat seorang makcik tua yang mengejar mereka selaju 50 km sejam. Bila nampak keadaan itu berlaku, pasangan ini terus menaiki motosikal dan berdesut meninggalkan tempat ini dan masih lagi dikejar. Beranikah anda ke tempat ini? Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa khabar semua pendengar-pendengar Ria 897? Saya sekarang ini berada di lokasi yang ketiga. Kisah yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan konsert Misteri Jam 12 Jangan Takut Hantu. Di belakang saya merupakan sekumpulan ataupun ada rumah flat, rumah-rumah flat yang kosong yang tidak lagi digunakan. Cuba anda lihat di sekitar kawasan ini, memang sunyi dan sepi. Di sinilah berlakunya gangguan kiriman email yang ingin saya bacakan, yang diberikan oleh seorang pendengar yang bernama Farhana, berkongsi pengalaman beliau dan beberapa rakan yang lain ke tempat ini untuk melakukan satu aktiviti adventure. Teman-teman Ria 897, mengikut Farhana, kumpulan kawan-kawannya yang ke tempat ini ialah seramai 6 orang dan kesemuanya merupakan kaum wanita. Tidak ada seorang lelaki pun yang mengikut mereka. Bila sampai, berbekalkan dengan lampu sulo, kamera dan juga alat-alat yang lain, mereka mula masuk ke dalam. Sebenarnya mereka nak merakamkan satu penampakan makhluk halus. Tetapi apabila salah seorang teman telah pun mencadangkan Farhana duduk di salah satu rumah kosong di tingkat 2 di kawasan ini. Pada mulanya mereka semua tak nak cadangan itu diteruskan. Tapi Farhana yang beria-ia ingin melakukannya untuk menjadi subjek manggil makhluk halus supaya dapat dirakamkan dalam video kamera yang dibawa oleh kawan-kawan dan beliau sendiri. Jadi Farhana naik ke atas di tingkat 2. Di dalam kawasan inilah, tingkat 2 dalam bangunan ini, dia naik ke tingkat 2 dan mula duduk di tengah-tengah rumah seorang diri. Kamera dipasang dan teman-teman yang lain mula meninggalkan bangunan tersebut dan duduk jauh dari tempat Farhana ditempatkan. Para pendengar Ria 897, apa yang berlaku seketika Farhana sedang duduk, dia terperasan ada perempuan masuk ke dalam bilik tersebut. Cuba anda bayangkan, anda dapat lihat di atas sana ada bilik yang kosong. Di dalam bilik itulah kelihatan seorang perempuan masuk ke dalam. Pada mulanya Farhana katanya di sini, saya fikirkan Kisi itu adalah teman saya. Saya pun buat bodoh, mungkin mereka nak betulkan kamera ataupun nak tambahkan lampu kerana gelap sangat. Saya tak pasti sebab saya duduk dan saya tak boleh bergerak langsung. Farhana nampak wanita itu berdiri di penjuru bilik dan tidak bergerak. Farhana merasa takut. Lama-kelamaan Farhana bersuara,
Mas? Mas? Kau eh? Tak kelakar Mas eh? Kau jangan kacau aku boleh tak Mas? Mas? Tapi wanita itu, budak itu tidak menyahut. Kenapa Farhana memanggil Mas? Sebab bentuk tubuh, rambut panjangnya sama seperti rakannya Mas yang ikut sama-sama rombongan pada hari ini maksudkan. Bila Farhana semakin takut, dia terus berdiri. Nak berdiri dari tempat duduknya, tetapi bayangkan seolah-olah ada benda memegang kedua belah bahu supaya dia tidak boleh bangun dan terus bergerak. Farhana mula menangis, menjerit-jerit ketakutan. Bayangkan teman-teman Ria 897. Walaupun jarak kawannya dari bilik yang Farhana duduk lebih kurang mungkin 50 meter, pekikan pada malam yang sunyi pasti boleh didengar. Tapi dalam kisah yang dikongsi oleh Farhana, pekikan beliau yang begitu kuat tidak dapat didengar oleh temannya. Dia memekik nama teman-temannya yang lain sampaikan Farhana pingsan. Lebih kurang setengah jam kemudian, setelah mungkin teman-temannya rasakan dah masa tamat dan ingin mengambil video tersebut, Farhana, teman-teman Farhana kembali ke dalam bilik yang dimaksudkan. Terperanjat melihat Farhana pingsan. Dengan segera memanggil Farhana, mengangkat Farhana keluar daripada bangunan ini dan ditempatkan satu tempat yang selamat dan mula mengejut beliau tetapi tetap tidak sedarkan diri. Akhirnya, salah seorang rakan telah pun memanggil pakciknya untuk datang dan memberikan bantuan dengan bacaan surah-surah suci. Dipendekkan cerita, Farhana memberitahu beliau pingsan ternampak penampakan kakak cantik di dalam bangunan ini. Sejauh mana kebenarannya, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.